Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum di Pondok Tahfidz Modern Insan Klandang. Pada kesempatan ini, insya Allah kami akan mensimulasikan alur kedatangan santri Pondok Tahfidz Modern Insan Klandang di kampus SIT Insan Klandang. Gerakan nasional, ayo mondok. Pesantrenku keren, jadi semboyan kami. Menjunjung tinggi ilmu akhlak karimah, banggalah menjadi santri Nusantara. Setelah tiba di kampus SIT Insan Klandang, pertama, orang tua dan santri akan dicek suhu tubuh oleh petugas. Kedua, barang-barang bawaan santri akan disterilkan oleh petugas menggunakan cairan disinfektan. Ketiga, orang tua dan santri akan disambut oleh wali asrama dan dipersilahkan untuk mencuci tangan. Keempat, orang tua dan santri akan diarahkan dan diantar oleh wali asrama kepada petugas administrasi. Kelima, orang tua dipersilahkan untuk mengisi buku administrasi dan menyerahkan surat keterangan sehat atau bukti yang lainnya kepada petugas. Keenam, wali asrama akan mempersilahkan orang tua untuk menunggu di tempat yang telah ditentukan dan mengantar santri ke ruangan karantinanya. Ilmu akhlak karimah, banggalah menjadi santri Nusantara. Ketujuh, wali asrama akan mempersilahkan santri untuk mandi dan mengganti pakaian. Setelah itu, pakaian yang dipakai dalam perjalanan diserahkan kepada wali asrama untuk dibawa pulang oleh orang tua. Ilalli kopi mahadina, santri lawan corona, bersama santri, damailah negeri.